Tadi aku terdengar dekat Hot FM kan, DJ siapa lah itu. Sebagai seorang pendengar radio, seorang wanita telah meluahkan rasa jelik terhadap sebuah stesen radio tempatan yang menjadikan fizikal orang sebagai bahan lawak. Menurut wanita ini, penyampai radio lelaki daripada stesen radio hangat itu melakukan lawak-lawak berbau body shaming itu kepada rakan sekerja yang merupakan seorang penyampai radio wanita. Dalam video tersebut, wanita ini mempersoalkan etika kerja dalam bidang ini. Biarpun dia faham bahawa stesen radio tersebut menggunakan konsep santai, tetapi baginya menggunakan fizikal seseorang itu adalah tidak wajar. Menjengah ke ruangan komen, ramai netizen bersependapat dengan wanita ini, bahkan ada juga netizen yang kongsikan pengalaman sama apabila mendengar stesen radio tersebut. Hai, hari ni aku nak cakap sikit lah sebab tadi aku terdengar dekat Hot FM kan, DJ siapa lah ikut dengan siapa entah seorang lagi dengan Farah Fawzana untuk Breakfast Hot kot. Aku macam tertanya-tanya lah, bidang pengacaraan dengan DJ ni memang dia pun tak ada etika eh. Macam ada etika pengacaraan eh, macam tak boleh ada sexual harassment, tak boleh ada body shaming and so on kan. Macam memang lah, macam Hot FM ni dia macam santai-santai punya radio kan. Dia tak boleh lah serius sangat, kalau serius sangat kan dia jadi national FM. Suria pun ada benda lawak jugalah. Macam Suria Cinta kan, kan serius-serius sangat kan dia macam Suria Cinta. Bukan macam DJ Lin kan. Tapi kan ada benda hang nak buat jadi bahan, tak payahlah sikit-sikit asyik-asyik nak guna body part seorang tu, hang jadikan benda tu lawak, lawak yang dah basi kan. Contoh macam Farah Fawzana kan, DJ lelaki sikit-sikit nak mention lah, drumstick kau, drumstick kau. Nampak sangat lah kepala otak hang dengan mata hang tu, memang suka dah tengok drumstick orang. Padahal dah pun lah, boleh dikatakan Farah Fawzana tu dah pun lah jadi pengacara kan. Aku rasa semua orang tahu je dia punya drumstick tu besar, besar DJ kan. Memang mata hang asyik tengok drumstick orang je ke? Asyik nak mention drumstick orang, nampak sangatlah mata hang tu duduk tengok pungkuk dia je, paha dia je. Memang tak ada lawak lain eh. Bila sikit-sikit nak cakap, cakap pasal drumstick orang. Apa ke bodoh lah. Cuba fikir kalau orang lelaki body shaming wife hang. Okay, gunakan bini hang punya kelemahan and sebut-sebut drumstick bini hang dekat on air. Cakap dekat public. Ha rasa apa? Ha rasa apa? Tak tahu apa sebut yang dalam tu. Contohlah tu, apa perasaan hang bila orang cakap wah drumstick besar lah. Apa perasaan hang? Kan? Macam ha rasa apa? Ha rasa apa? Kan? Okay.